Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone. Pada kesempatan hari ini, saya akan buat tutorial cara upgrade internal Tab Advan i7a menjadi 32GB. Bawaannya hanya 8GB, ini saya upgrade ke 32GB agar lebih besar internalnya, lebih enteng. Oke, langsung disimak. Mohon maaf kalau aku agak bisik-bisik karena masih pagi. Kita cek IMMC terlebih dahulu. Saya menggunakan IMMC KMV2W yang internalnya 32GB. Kita update MMC terlebih dahulu. Klik yes. Setelah selesai, kita identifikasi IMMC kembali. Sudah normal. Lanjut ke tab factory IMEC. Pilih platformnya MediaTek dan kita masukkan file scatternya. File scatter bisa di-download atau bisa didapatkan di firmware-nya. Nah, setelah itu kita centang di bagian preloader aja di sini. Klik right. Setelah selesai, kita lanjut pasang aja. Sebelumnya coba kita ulangi kembali karena kayaknya ada yang kurang, yaitu di bagian boot dan partisi. Kita jadi 44 aja. Kita di bagian RPMB nya kita buat 4, boot nya juga 4, kita ceng. Identifikasi MMC kembali dan kembali ke factory IMEC, kita masukkan scatter nya dan centang di bagian preloader aja di sini. Klik right. Dan kita pasang IMMC-nya. Jadi boot RPMB-nya 4 ya di sini. Ini IMMC-nya.
Ini MMC-nya sudah terpasang seperti ini. Kita tunggu sebentar biar dingin, lanjut kita flashing. Langsung kita rakit aja. Oke, setelah ini kita flashing. Flashingnya bisa menggunakan flash tool UV atau yang lainnya, yang penting support untuk MediaTek. Kalau untuk UV ini masuk tab MediaTek, di sini pilih brandnya Advan dan masukkan file scatternya. Setelah itu preloadernya kita buang aja karena step awalnya kita sudah masukkan preloader. Lanjut kita klik flash dan konekkan kabel USB, tekan tombol boot yaitu volume atas. Jika gagal, kita ulangi kembali. Klik flash. Sudah terbaca, kita tunggu hasilnya.
proses flashing selesai, ayo kita hidupkan HP-nya. Alhamdulillah HP-nya hidup seperti ini. Untuk booting awal memang agak lama, jadi kita tunggu aja. Nah, seperti ini sudah hidup. Coba kita cek emailnya. Bintang pagar 06 pagar. Emailnya cantik seperti ini. Sudah ada email. Selanjutnya coba kita cek internalnya. Internalnya seperti ini. Jadi dua sisanya 25,61 GB, berarti sudah fix 32 GB, karena internal 32 GB itu pasti nggak semuanya terisi, maksudnya sudah kemakan sistem atau yang lainnya. Nah, untuk memaksimalkan tinggal di hard reset atau di factory reset biar kembali ke seperti semula dan semuanya fix. Ini kita tunggunya seperti ini. Sisanya masih 25,61 GB. Jadi selesai, kita upgrade 32 GB untuk Advance i7A. Step by stepnya seperti tadi. Nih. Jika ada pertanyaan monggo komen di bawah. Kalau saya nggak sibuk pasti akan saya jawab. Kurang lebih ya, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.